Kau je semua. Okay, gres. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okay, so alhamdulillah, sudah kau tengok video sebelum ni, akhirnya aku berjaya juga memiliki Y15. Motor ni kiranya menggantikan jugalah, merawat hati yang duka CB aku. Motor siapa pula tu? Oi, Ducati. Dia payung Ducati bang. Tentang motor kita dah tak ada bang. Balik lah bang. Dia payung Ducati. Aduh, ini esok kita pi ambil Panigale. Tu aku H2 Panigale kita. Ish. Attention lah. Kacau momen-momen bersama. Jangan baru beli. Okay, so kalau nak buat walk around pun ramai dah tahu Y suku macam mana kan. Nak cerita pun ramai pun dah tahu kan. Buat YP tambah-tambah buat YP dah buat dah. Tapi aku just cerita lah. So ini ialah cover set paling baru lah. Kalau untuk Y suku, dia ada 4 colour tak salah aku. Merah, hitam, biru dengan kuning. Tapi kuning tu antara yang rare lah, antara yang memang cantik lah. Memang menjadi kegilaan jugalah buat masa sekarang. So ni, ni ke macam aku beli ni cover set baru lah. Kira masih fresh lagi dalam pasaran. Lepas ni aku tak tahu lah. Lepas ni katanya nak keluar yang V2 kan. V2 dah tukar dia punya headlamp dah. Ramai juga yang tanya kenapa tak tunggu V2. Aku bukan apa, bila dia kata V2 nak keluar tapi tak ada official launch ke apa ke, nak keluar dia tu tak tahu bila. So aku dah jadi macam tension nak tunggu. Tak tahu boleh terjadi hujung tahun ni. Tunggu punya tunggu tak ada keluar pula, lagi tension. Lagipun ramai dah awal suku ni dia orang tukar head V2. Tak ada masalah pun, just plug and play ya. Tukar ni, and then tukar semua-semua ni, dah jadi V2. Body masih sama. So tak ada masalah lah. Maybe aku akan tukar apa, Zifat kot. Zifat yang ada LED tu kan. Tu lawa. Test ride tu Ducati tu. So hari ni dia mengganggu sikit, Ducati ganggu. Aku dah mula teringat motor aku CB. Tapi tak apalah, kita cerita benda ni lah. Okay, so this is my bike. Warna merah, alhamdulillah. Antara color favorite aku warna merah. So aku dapat juga color merah. Okay, hari ni pun test Ducati. Aku rasa nak beli motor tu, dia test ride tu. Okay, so ni kena letak lah stiker Agaref ni. Ni wajib letak dekat sebelah Yamaha. So kiranya ini adalah motor first Yamaha yang aku pakai lah. Motor first yang aku pakai untuk segi kapcai. Okay. Overall memang cantik lah. Cuma satu je, macam kau tengok video semalam, dia ada sikit defects ni kan. Defect ni sebab masa aku beli tu, maybe pihak kedai dia letakkan raga, dia bagi raga percuma, bakul besi. Tapi aku tengok masa aku balik tu, aku nampak bakul besi tu dia dah menyucuk sini. So memang ni nampak tu. So sebab tu aku buang tu. Aku akan masukkan raga juga. Senang bawa barang apa semua. Bukannya kalau macam ni nampak cantik macam ni. Nampak cantik, nampak nice. Tapi bagi ada raga lah lagi best. Kalau macam ni alah, nanti kalau kita nak ke anjir. Raga ni untuk kegunaan harian. So nasib baik aku buka lah. Kalau aku biar je dengan barang-barang aku nanti, masuk barang banyak, confirm lama-lama dia akan ni lah, rosak cover set lah. Tambah baru ni boleh cuci ni.
baru bilas air. So overall masa sekarang ni okey. Cantik. Exhaust pun boleh lah, motor-motor baru okey lah. Tayar ni pun tayar Duro, aku pun ada plan nak tukar tayar sebenarnya. Sebab ramai yang bagi tahu tayar ori kilang ni tak okey. Ramai juga aku dengar feedback yang banyak juga yang tak okey. Tapi aku check tadi tayar ni dia tahun minggu ke 49 tahun 2018. Yang tayar depan tu pula minggu ke 48 tahun 2018. Maksudnya tayar ni masih baru lagi. Bagi aku okey. Kalau aku tengok tayar ni tahun 2017, maybe aku akan risau lah. So untuk tayar maybe nanti dulu kot. Tapi aku akan tukar kat tayar ni. Tayar tu ialah benda yang first aku akan tukar untuk motor ni lah. So overall macam Y suku korang lah. Korang punya Y suku macam tu lah. Dia punya bentuk sama je. Cover set lain. The best part is this lah, King Y suku Y50ZR. Apa yang King aku tak tahu lah motor ni. Dia punya ni okay lah. Nice lah, nice. Cantik. Wah, maksudnya cantik lah. Ni kalau video ni kalau esok dia aku tengok balik selepas maybe selepas setahun ke aku tengok balik video ni, memang nampak cantik lah kan. Video masa baru keluar, dah lama-lama naik. Dia dah berlumut dekat sini. Dekat sini dah kotor habis. Rim pun dah habis. Habis lah. Sekarang ni masih baru, masih fresh lagi. Kita buat video lah. So mesti ada yang akan tanya, okay bang nak modi apa bang, bang buat ni, buat ni, bang buat ni, buat ni. Confirm untuk masa sekarang aku takkan modi apa lagi motor ni, sebab aku tengok dia baru lagi. Kemudian aku rasa sayang pula nak modi-modi. Setengah orang tu dia macam tak kisah, dapat-dapat motor terus tukar ni, tukar tu, tukar tu kan. Tapi aku macam nak relax dulu, nak layan dulu. Lagipun mileage baru sikit je, kita tengok mileage sikit. Ready to go. Mileage baru 51. Baru lagi. Dari situ aku dah tukar nama dah motor ni. Hyatt Agarev. Tukar siap dah Hyatt Agarev. Okay. So motor ni aku tengok okay juga. Macam ni aku tengok selalu orang letakkan untuk charge kan, charge telefon kan. So okay lah diletakkan macam ni, kita boleh buka and then pasang untuk charge telefon. Kemudian sini pun aku tengok dia letakkan satu compartment ni, maksudnya kita boleh tebuk and then maybe kita boleh letak switch on off ke apa kan. Yang ni pun sama ni aku tengok. Oh, apa benda ni? Aku tak perhatikan ni. Lubang ni maksudnya kita boleh modi lah. Aku tak sure lah sama ada aku nak modi ini nak letak lampu ke apa, aku tak sure lagi masa sekarang. Kemudian dia tadi masa aku cuci-cuci ni, aku nampak satu lubang ni. Tak tahu kalau korang pasal, tak tahulah korang pasal tak. Lubang ni bila aku tengok dalam ni, kita boleh adjust timing. Maksudnya motor ni adjust timing, just masukkan screwdriver minus. Ada tempat adjust, dia boleh adjust. Okey lah. Tapi sebenarnya lagi mudah kena buka cover set, lagi mudah lah. Dia nampak clear kan. So okey lah, dia ada tempat untuk adjust timing semua dia lah. ECU kat sini. Okey, so benda apa yang aku nak modi dulu? Tapi buat masa sekarang ni maybe aku tak modi apa sangat lah. Cuma aim aku sekarang ni aku nak cukupkan 1000 punya mileage. Kemudian buat full pula first service. Lepas first service kita akan try, kita akan cuba top speed. Walaupun semua dah tahu top speed motor ni berapa, tapi aku nak try jugalah. Tengok mana tak tahu kan, model baru ni tiba-tiba boleh pergi lebih ke. Tak tahulah kan, kita try lah. So maybe lepas dah habis servis tu, aku akan mula kat proses-proses nak memodifikasi. Benda yang first maybe aku akan tukar tayar dulu. So tayar ni sebenarnya bukannya modifikasi pun, tapi aku akan tukar juga lah tayar. Tayar pilihan dah ada dah. Nanti kita tengok lah tayar apa nak pilih. Next, lepas tukar tayar, terus aku akan tukar brake. Maybe pakai RCB punya sekali dengan dia punya steel braided. Yang tu dulu tengoklah satu-satu lah. Aku tengok bajet juga lah. Maybe yang ni dengan steel braided. Kemudian belakang bersama aku akan tukar untuk RCB je. Kira braking aku akan ubah. This aku tak sure, kalau cukup bajet kita buat this. Tapi dia punya caliper memang aku akan tukar ke RCB punya untuk improve dia punya braking. Braking ialah benda paling penting dalam
motor, sesebuah motor. Okey, braking dia pun okey. Kau tengok ni, dia pakai Nissin belakang. Nissin ni macam CB aku pakai depan belakang. Tapi depan dia tak pakai Nissin, depan dia pakai biasa. So aku rasa aku tukar RCB kot, Racing Boy punya, yang cantik punya. Lepas tu maybe aku akan tukar ni kot, brake Master Pump Racing Boy juga. Maybe, insyaAllah. Kemudian apa eh, aku ada list ni, aku lupa dah. Kemudian maybe aku akan, sama ada aku nak terus tukar ECU ataupun aku bawa footrest. Dua tu. Tapi footrest masa sekarang ni aku rasa masih sedap ni lagi. So maybe lepas buat braking apa semua, aku akan buat ECU dulu kot. ECU. Oh, aku nak tukar lampu Zifat dulu. Kita tengok mana yang sempat, mana yang boleh buat dulu. Oh, side mirror. Side mirror ni memang aku tukar lah ni. Aku tak percaya nak buang sebab kalau buang ni masalah banyak kan. Tambah-tambah sekarang ni musim JPJ. So kalau buang nanti, aku akan tukar lah side mirror. Tengok lah side mirror apa pilihan aku nanti. Maybe side mirror tu benda first lah kot. Side mirror benda first. Tayar, brake. Kemudian kita akan mula tukar ECU. Lepas ECU akan pakai exhaust. So untuk plan aku, macam aku beritahu dulu, aku nak buat spec kat Prick. Tapi memikirkan bajet, memikirkan aku nak pakai motor ni lama, dia spek dia boleh layan Unimap, cuma bukannya spek kat Prick. Maksudnya aku takkan usik langsung enjin dalam ni. Aku takkan usik langsung enjin dalam ni. Maybe sekarang dia suka tukar blok kan, tukar ni. Aku mungkin aku takkan usik lah. Aku just tukar ECU, kemudian tukar exhaust. Sebab aku pun bukannya nak buat spek kapik, bukannya nak betul-betul race, just nak feel sedap je. Horsepower naik sikit pun okey dah. Air filter plug mesti kena tukar. Lepas tukar exhaust, air filter plug tukar terus. ECU pun dah pasang, terus masuk dyno. Kita tune bagi cun-cun punya. Sport rim pun nak tukar juga. Haji banyak ni. Arm pun nak tukar juga. Aish, banyak pula nak tukar kan. Tukar motor lah. Boleh Lil? Boleh, betul kan? So itulah plan yang aku nak buat lah kat motor ni buat masa sekarang. Tapi buat masa sekarang ni, aku just naik dulu, bagi cukup 1000, enjoy dulu, feel dulu dia punya Y suku dia tu. Ada apa yang orang sekarang minat aku tak tahulah. Kenapa dia orang minat Y suku ni aku tak sure lah. So aku rasa itulah guys, itu sahajalah kot aku punya video untuk hari ni. So inilah first video masa aku dapat Y-Suku. Aku ambil semalam, hari ni terus aku buat video. Mic aku, helmet aku macam biasa, korang pun tahu aku boleh pakai accident. So maybe tak ada motor vlog lagi, just vlogging macam ni je. Dah sampai semua barang-barang tu, aku akan buat vlog lagi kot. Aku pun badan pun tak apa sihat lagi ni, sengal-sengal lagi ni. Masih dalam keadaan yang orang kata apa, rehab kali. Rehab. Masih rehab lagi. Ni pun bawa slow je. Nasib baik clutch dia lembut. Kalau tidak aku suruh kali bawa kot. Tapi kali nak test katanya. Bukan speed test. Test je. Speed straight lah. Speed test tunggulah 1000 nanti. Okay lah. Aku rasa sampai setakat ni kot video aku untuk hari ni. So siapa nak stiker boleh WhatsApp. Stiker. Stiker masih ada lagi. Masih banyak lagi. Jangan risau. Okay. So siapa yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Kalau korang nak tahu apa yang aku modi kat Y-Suku ni, boleh subscribe. Maybe aku punya modi tak sama macam orang lain. Maybe ada cara lain. Kalau korang kata macam buat YP, tak sama. Aku buat punya modi aku ni lain sikit. Nanti korang tengok lah modi aku. Modi aku ni korang boleh tiru. Memang mampu milik, insyaAllah. Okay guys, sampai sekat ni kot video aku untuk hari ni. Jumpa korang semua di next video. Okay, apa pun safe ride. Hati-hati menunggang. Okay, jom. Assalamualaikum. Bye-bye.